Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini aku mau coba olah sawi putih ya. Dan di sini sawi doang. Aku memang lagi nggak suka yang campur-campur banget gitu. Sawinya, terus ini ada tahu juga, tapi tahunya ini tahu goreng. Jadi tidak dicampurkan di sawinya, ini akan digoreng terpisah. Ini bumbunya ada cabai merah, cabai hijau, cabai keriting, bawang putih, bawang merah. Dan pisau saya kedul di sini. Alat pengasah pisaunya di mana? Kupas dulu bawang merahnya dari kulitnya yang keras atau kulitnya yang kering, karena itu nanti akan mempengaruhi di masakannya kalau nggak dibersihkan bagian kulit luarnya. Oke, kemudian kita potong halus cabai bawang. Kita geprek dulu seperti ini. Nah, setelah digeprek seperti ini lalu potong. Dan di sini sawinya kita akan masak biasa aja. Saya ambil yang paling mudah di sini. Apa semuanya aja? Semuanya aja, saya akan masak semuanya aja ya. Tadadang, sini ya. Sawi. Nyalakan api kompornya dan kita tunggu sampai panasnya benar-benar merata di wajannya. Nanti tumis bumbunya, kemudian masukkan sawinya dan udang juga, ada ebinya. Terus sediakan udang ebi. Oke, setelah masuk lalu cabai juga. Lalu garam. Kenapa garamnya sekarang saya masukkan bareng bumbu? Itu agar terurai aja bersama dengan bumbu-bumbu yang lain. Biasanya garamnya belakangan, tapi kali ini aku pengen coba garamnya duluan. Oke, kemudian masukkan udangnya. Oke, juga nggak terlalu banyak. Thank you.
sampai harum dulu ya, matang dan harum. Oke, sudah cukup. Kemudian masukkan sawinya. Matikan dan selesai. Sediakan wadahnya. Untuk vlog pagi ini mungkin segini aja dulu bro. Saya lagi nggak bisa konsentrasi. Saya mencoba mengistirahatkan otak, fisik, dan seluruh sistem di dalam diri saya. Saya coba untuk beristirahat. Agar tidak terlalu lama sakitnya. Oke, gitu aja buat semuanya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.